Hai. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama kakak guys. Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan lagi berpetualang hari ini teman? Okelah. Kalau kalian sudah siap yo, tidak perlu basa-basi, kita langsung saja untuk berpetualang hari ini untuk kakak selamat ini ya. Lihat. Wow. Ada mencurigakan teman, tuh lihat di dalamnya. Kalian jangan berisik. Hewan ini nampaknya pemalu teman-teman. Lebih baik kita coba tangkap hewan ini ya. Kira-kira hewan apakah ini teman? Mudah-mudahan dia tidak lari guys. 1, 2, 3. Wow. Guys, dia melarikan diri teman-temanku. Wih, dia nampaknya melarikan diri ke pintu yang itu tuh guys. Kita ambil lagi ya. Kakak penasaran sekali hewan apakah itu yang tadi kakak dapatkan. Wow. Lihat teman. Wih, ternyata di sini ada kolam ikan hias. Widi, ini adalah jenis ikan hias apa ya guys? Kakak belum tahu teman. Kalau ada yang tahu, kalian tolong beritakan di kolom komentar ya. Ayo, kita coba tangkap dan kita hitung ada berapakah anak ikan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wadidaw, begitu sangat banyak sekali ya. Ikan hias ini seperti anak ikan koi teman-teman. Wadidaw, cocok sekali untuk kakak pelihara dan kakak pindahin ke dalam kolam yang lebih besar nih guys. Mantul. Ayo kita meluncurkan lagi teman-teman. Kakak mendengar sesuatu, ada suara ayam nih. Kira-kira di sebelah mana suara ayam ini ya? Coba kalian lihat, coba kalian perhatikan. Wow, lihat tuh, ada satu seekor anakan ayam berwarna pink teman-teman. Widi, nampaknya dia terpisah dari kawanannya nih guys. Wow, sangat lucu sekali anakan ayam ini. Sampai kaki-kakinya berwarna pink teman. Keren sekali. Cocok sekali untuk kakak rawat nih. Ayo kita coba lihat nanti kami seekor anakan ayam ini ya. Di sini ternyata ada istana berwarna kuning. Kira-kira di sana berwarna kuning ini akankah ada sesuatu yang keluar? 1, 2, 3. Wadidaw, banyak sekali anakan ayam yang sedang bersantui teman-teman. Widih, ada anakan ayam berwarna ungu, pink, hijau. Wadidaw, dan juga ada anakan ayam berwarna kuning. Wow. Kakak hari ini sangat beruntung sekali ya, begitu mendapatkan banyak sekali anakan ayam. Wah, nampaknya dia begitu sangat kelaparan sekali teman-teman. Widih, lebih baik nanti kakak bawa pulang dan kakak beri makan ya anakan ayam ini, biar dia bisa bertumbuh dewasa. Ahahahai, it's very very nice guys. Lihat, banyak sekali ya, ada 10 lebih teman-teman nih. Ayo biarkan dulu dia bermain-main dan mencari makanan di sekitaran sini ya guys. Lebih baik kakak melanjutkan lagi teman-temanku. Wow. Hei, baru saja mulai guys. Lihat, wow. Di sini kakak menemukan ada telur berwarna hijau. Kira-kira itu apa nih guys? Telurnya sangat besar sekali teman. Kakak curiga ini adalah Tyrannosaurus. Wih, sangat mengerikan sekali ya. Kita coba buka di dalamnya. Ternyata benar, lihat tuh teman. Di dalamnya juga terdapat dinosaurus berwarna hijau, sama seperti telur yang ini. Wow. Lihat tuh, ini namanya adalah dinosaurus. Apa namanya ya? Kakak lupa teman. Ini lihat tubuhnya teman, memiliki duri yang sangat tajam-tajam sekali ya. Oke guys, nanti kita ambil ya. Yuk, kita coba laksanakan. Guys, wow, ada truk berwarna merah. Sangat cocok sekali ya guys. Mainannya kita akan masukin ke dalam sini teman-teman. Lumayan nih buat mainan kakak di rumah ya teman-temanku. Sangat cocok sekali ya. Ternyata ini adalah jalanan raya teman. Jadi ada truk berwarna merah. Wow. Ayo. Wih guys, lihat, ternyata masih ada mainan yang sedang terjadi. Ini adalah seekor macan tutul, memiliki tubuh berwarna oranye dan juga bintik-bintik hitam di tubuhnya teman. Kalau aslinya dia adalah hewan sangat ganas sekali ya, seperti harimau. Wow, kalian kalau bertemu di dunia nyata jangan sekali-kali mendekati seekor hewan ini teman, bisa-bisa kalian diterkam nih guys. Wadidaw, kakak baru mendapatkan 2 mainan hari ini teman-teman. Yuk kita let's go meluncur. Guys, tolong perhatikan lagi di sebelah sini teman-teman. Tuh lihat, ada istana berwarna merah.
Wadidaw, kira-kira di istana berwarna merah ini akan ada hewan di dalamnya, teman-teman. Kita coba buka terlebih dahulu, guys. Wow, ternyata ada 3 ekor anakan bebek alias Sitik namanya. Dia memiliki ciri-ciri teman di tubuhnya tuh, memiliki paruh dan juga berserati kakinya ya, untuk dia bisa berenang dalam air, teman-teman. Wadidaw, it's very nice. Tiga ekor juga gak apa-apa, teman. Nanti akan rawat dengan baik-baik seekor Sitik ini ya. Hei, awas kau jatuh, hei. Jangan kesini. Wadidaw, dia malah mau jatuh ke dalam kolam yang sangat berbahaya, teman. Wow. Nih, tuh. Guys, coba kalian lihat. Ternyata di atas ini ada istana. Wow, kira-kira di istana ini akan ada hewan lagi? Pintunya sudah kebuka sedikit, temanku tuh. Mudah-mudahan ada ya, tidak jong ya. 1, 2, 3. Wow, ternyata ada lagi, teman-teman. Di dalamnya adalah seekor anakan ayam. Kita coba pancing keluar, apakah dia mau, teman-teman. Nampaknya dia malu-malu tuh, guys. Ayo, lebih baik kita keluarkan semua anakan ayam ini di dalam ya. Kasihan sekali, teman. Wow, berwarna pink, berwarna kuning, hijau, ungu. Widih, banyak sekali, teman-teman. Hari ini kita sangat rezeki sekali ya. Ayo, kita kasih makan. Apakah dia mau, teman-temanku? Nampaknya dia sedikit malu-malu nih, guys. Kyo, kita coba berhitung. Apa ada berapakah anakan ayam yang kedapatkan hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, banyak sekali ya. Tadi kakak mendapatkan 4, sekarang mendapatkan 6. Widih, keren. Nanti kakak rawat dan kakak pelihara, teman, seekor anakan ayam ini ya. Mantul-mantul. Ayo, kita lanjutkan lagi. Nah, guys, lihat tuh. Kalian yang kemana-mana dulu, teman. Karena masih banyak istana yang belum kakak buka hari ini ya. Ayo, kita coba buka. Tuh, guys. Ternyata anakan ayam lagi yang keluar, teman-temanku. Wadidaw, ada yang satu nyusul teman-temannya tuh. Widih, yuk kita coba keluarin. Dia sedang bersantai di dalam sini, guys. Wow, banyak sekali anakan ayam. Kita panen nih, guys. Lihat, teman-temanku. Banyak sekali ya. Apa kalian sangat suka pada anak seekor anakan ayam ini, teman? Lihat. Berwarna hijau sangat lucu sekali, teman-teman. Nanti kakak rawat dan kakak pelihara ya, guys. Wadidaw, berwarna ungu, teman. Widih, it's very very nice. Ayo, biarkan dulu dia bermain-main, teman-temanku. Guys, lihat, ada telur berwarna hijau. Wow, kita coba buka. Ternyata di dalamnya jong. Tidak ada hewan apapun, guys. Sangat tidak beruntung ya. Ada pergerakan di dalam istana ini. Coba lihat, teman, tuh. Ada hewan yang berusak keluar. Yuk, kita coba selamatin. Wadidaw, guys, di dalamnya ada seekor anakan itu yang sangat banyak sekali. Berwarna hitam, berwarna apa ini? Berwarna putih, tuh. Dia langsung saja menuju air, teman-temanku. Dia malah mengacak-ngacak air yang ada di sini ya, guys. Begitu sangat nakal sekali anakan itik ini, teman-teman. Wow, banyak sekali segerombolan itik. Kakak sangat suka sekali nih, guys. Apakah kalian suka, teman-teman? Mudah-mudahan kalian suka ya. Ayo, guys, lebih baik kita lanjutkan lagi untuk mulai berpetualang, teman-teman. Ke sebelah mana lagi nih? Mudah-mudahan ada hewan tuh. Wah, ternyata ada, teman. Ada seekor macan tutul mainan. Widih, sangat seram sekali ya. Jangan coba kalian tiru kalau di dunia nyata, teman, karena dia adalah hewan sangat berbahaya. Oke. Ada truk nih, guys. Truk si kepala hijau. Ini adalah truk pengangkut mainan hewan, teman-teman. Apakah kakak di sini akan menemukan hewan? Coba lihat. Wow, ternyata ada tuh, guys. Widih, ini adalah si mainan badak bercula 2, teman. Lumayan sekali ya, kakak mendapatkan mainan badak. Wow, yuk kita masukin ke dalam truk kakak, teman. Nanti kakak bawa ke rumah ya. Widih, lumayan buat mainan di rumah nih, guys. It's very very good. Let's go. Ayo, guys. Ternyata di air ini tidak ada suatu, teman-temanku. Wadidaw. Nanti berpetualang nanti kakak akan mencari hewan di sini ya. Mudah-mudahan hewannya sudah ada, teman-teman. Ayo, kita lanjutkan lagi sebelah sini, guys. Weh, ada seekor kucing yang sedang apa nih? Ternyata dia sedang bersantai, guys. Wadidaw, lucu sekali anak kucing ini ya. Ayo, kita coba buka, teman-teman. Ada istana berwarna ini kopi susu nih, guys. Kira-kira hewan apa lagi yang ketemukan? Wow, lihat, teman-teman. Ternyata di dalamnya adalah seekor anakan ayam berwarna-warni. Ada yang berwarna ungu, ada juga yang berwarna apa ini? Berwarna kuning, berwarna hijau, dan juga ada berwarna pink. Widih, sangat lucu-lucu sekali, teman-teman, anakan ayam ini tuh. Widih, hari ini akan mendapatkan 4 ekor anakan ayam satu, cuy, teman. Nanti kau ambil pulang ya. Nanti kita kasih makan, teman-temanku. Jadi bertumbuh sangat besar sekali.
ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Wow, lihat di sini ada sapi. Widih, sapi bayinya dia sangat besar. Nanti kakak ambil baterainya di rumah teman, biar bisa berjalan-jalan sendiri ya. Mantul-mantul sekali nih. Lumayan buat mainan di rumah guys. Wow, yuk kita meluncur lagi teman-temanku. Lihat, ternyata ada istana yang berwarna biru dan berpintu berwarna coklat. Apakah ada hewan di dalamnya? Bim, salabim. Wow, ternyata ada teman tuh, langsung keluar begitu saja. Ini adalah seekor anakan ipik. Widih, guys lihat, mantul-mantul sekali ya. Ternyata segerombolan ipik ini langsung pergi ke air teman-teman. Nampaknya dia sangat kehausan tuh. Widih, lucu sekali anakan ipik ini teman-teman. Apa kalian ada yang mau sama seekor ipik ini teman? Kalau ada yang mau, tolong beritahu ya. Nanti kayak kasih nih guys. Ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi ya, karena masih banyak istana-istana yang belum kakak buka hari ini.